Hello gang. Hari ini saya akan kongsikan 5 tips menghasilkan blog halftone yang sempurna. Okey, jangan ke mana-mana, tonton video ini sehingga habis. Okey, seperti yang korang tahu, menghasilkan blog halftone bagi beginner ia adalah sesuatu yang sangat sukar ataupun boleh dikategorikan sebagai mungkin susah sikit lah. Bagi yang berpengalaman pun kadang-kadang perlu buat 3-4 kali baru jadi, apatah lagi yang baru menceburi bidang silkscreen halftone. Okey. So apa yang saya kongsi ini adalah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan cara saya. Setiap orang ada cara dan pengalaman tersendiri. Okey, halftone ni biasa kita buat simulated ataupun CMYK ya. So hari ini saya nak kongsi 5 cara ataupun 5 tips untuk menghasilkan blog halftone yang bagus. Untuk mendapatkan yang perfect itu adalah mustahil. Untuk mendapatkan 100% itu mustahil ya. At least kita dapat 95%, 96% itu adalah cukup memadai. Okey, tips yang pertama. Blok. Blok korang perlu bersih. Okey, maksud saya sebelum proses sapu emulsion, korang kena pastikan blok korang betul-betul bersih. Kalau blok korang terbiar lama, terbiar beberapa minggu, dia pasti ada habuk. Pasti ada habuk, mungkin terdapat kesan minyak. So, sebelum sapu emulsion, sebelum kita proses expose, sebelum ataupun setiap job yang baru, bagi saya, saya akan cuci blok kosong tersebut. Kalau blok lama, kita cuci, kita buang kesan-kesan minyak, buang saki-baki ink, buang habuk-habuk. Tetapi ada juga kawan-kawan yang WhatsApp tanya, dia kata blok dia baru remesh. Tetapi bila dia expose, selepas proses washing out, proses wash out tu, emulsion tanggal, emulsion tak lekat. Okey, perkara begini mungkin disebabkan oleh mesh tersebut terdapat kesan minyak. Dekat tangan kita, dekat jari kita, mungkin daripada kilang, okey, mesh tersebut mempunyai kesan minyak, kesan kotoran. So walaupun korang baru pasang mesh, korang tetap kena cuci. Okey, korang boleh tengok video yang saya tunjuk ni bagaimana saya cuci. Ini adalah blok baru, saya baru pasang mesh tetapi saya tetap cuci. Ini saya jadikan sebagai SOP, sebagai kewajipan. Sebelum saya sapu emulsion, saya akan cuci blok tersebut. So bila korang cuci, blok bersih, hasil sapuan emulsion pun sekata, kemudian korang expose, bila korang proses washing out, tak ada kesan-kesan habuk. So kalau kesan minyak tu yang dia buat emulsion tak lekat tu, sebab dia berminyak. Okey, emulsion ni dia water based, so bila dia lekat, bila dia tempek atas minyak, dia akan tanggal. So korang kena pastikan blok korang betul-betul bersih. Ini termasuklah untuk mengelakkan pinhole dan sebagainya. Tips nombor 2. Okey, tips nombor 2, filem. Okey. Filem korang perlu hitam. Okey, perlu hitam, perlu solid. Seperti korang tengok ni, ini contoh yang saya guna ni. Okey, saya menggunakan filem semi opaque ataupun semi transparansi. Kalau korang ada filem clear, lagi baguslah. Pastikan dia punya ink tu, ink print pada filem korang betul-betul hitam. Ini untuk mendapatkan hasil yang sempurna supaya kita mudah mudah expose, mudah wash out. Saya kurang menggalakkan korang menggunakan tracing paper ataupun paper kemudian sapu minyak. Kebiasaan kita kalau nak jimat, ada setengah-tengah rakan, dia akan print atas A4 paper kemudian dia sapu minyak. Saya tak kata tak boleh, okey, tetapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, saya galakkan korang guna filem ini ya. Untuk mencetak halftone, setakat ni filem ini tak ada masalah, saya boleh buat 90 lpi, itulah yang paling tinggi saya pernah buat. So ia memberikan hasil yang cantik, sebab
ink pun hitam elok. So kalau korang nak blok halftone korang kemas sempurna, bagus, so korang perlu guna film dengan ink yang hitam. Kalau korang tak ada film, korang boleh bawa artwork korang pergi ke mana-mana kedai offset, minta dia orang print. Okay, minta kedai print. Kebiasaan kedai ini dia ada ink yang hitam. Dia ada ink yang hitam ataupun dia guna pigment yang hitam. So, ia boleh menghasilkan film yang betul-betul gelap. Tips nombor 3. Film yang rapat dengan blok. Okay? So, nombor 3 ni, film korang perlu rapat dengan blok bagi memastikan cahaya tu dia ni ya, dia tak tembus. Okay? Dia tak tembus, dia rapat elok. Sebab kalau film korang tak rapat, kalau korang pernah terjadi, korang perasan, mana-mana yang part tak rapat tu, dia macam kembang. Okay? Design dia tak sharp. Kemudian, dia susah keluar ataupun dia pecah. Silap arah bulan, dia pecah. Okay? Itu disebabkan filem tak rapat. So korang kena pastikan filem korang betul-betul rapat dengan blok. Kebiasaan bagi kita menggunakan lampu expose jenis konvensional ataupun old school orang panggil, macam saya sendiri, saya menggunakan lampu kalimantang dan saya lapik dengan bahan-bahan yang berat, tong cat, batu bata. Okay? So terpulang pada korang nak lapik apa, asalkan filem korang rapat dengan blok. Bagi rakan-rakan yang mempunyai exposure vacuum, itu lebih bagus. Okay? Exposure vacuum ni sudah tentu confirm film akan rapat. So yang tak ada exposure vacuum tak jadi masalah, korang boleh guna lampu kalimantang ataupun lampu spotlight. Itu bergantung kepada kesesuaian korang. Asalkan film dengan blok itu rapat elok, insyaAllah hasilnya akan cantik. Tips seterusnya, tip nombor 4. Timing expose. Sewaktu proses korang nak expose, korang perlu set timing yang sesuai. Ini timing ni sebenarnya bergantung kepada masing-masing, bergantung kepada lampu korang, jarak, okay, jarak antara lampu dengan blok, lampu jenis apa yang korang guna. Cahaya tidak memainkan peranan dalam proses expose. Untuk expose UV ya, UV ni yang akan membuat membuat kita punya proses expose tu, kita punya blok dia masak, okey, dia masak. So UV yang memainkan peranan. Tapi yang saya maksudkan dalam case ini adalah timing expose. Kalau korang terlebih timing ataupun over expose, korang punya dotting susah keluar, okey, dotting susah keluar. Tak jadilah. Bila dotting tak keluar, ini yang kadang-kadang dia jadi moir. Okay? Tapi kalau korang expose tak cukup masa, korang punya blok akan tanggal. Imagine akan tanggal. So, timing ini memainkan peranan. Korang kena cari timing yang sesuai. Kalau korang yang baru, okay, guna exposure calculator tu. Okay? Guna exposure calculator. Kat situ korang boleh dapatkan berapa masa yang sesuai untuk korang. So macam saya expose, kebiasaan saya akan expose 40 saat sahaja menggunakan lampu kalimantang. So korang boleh tengok video ni yang saya tunjuk ni, gambar ni, ini adalah lampu expose saya 10 batang, jarak lebih kurang, jarak antara lampu dengan blok lebih kurang satu botol dye ataupun lebih kurang 6 inci. So terpulang pada korang lah nak guna lampu yang macam mana. Okay? Tips nombor 5. Tips nombor 5 adalah tips yang terakhir, iaitu proses washout ataupun kita sebut washing out, ataupun dalam bahasa kita, bahasa rakan-rakan printing kita, kita sebut cuci blok, tembak blok. Tapi biasakan sebut yang betul ya, iaitu proses washout, proses clean image selepas expose. Proses ini sangat penting. Okay? Ini juga berdasarkan pengalaman. So korang kena praktis bagaimana nak tembak blok halftone dengan sempurna. Kalau air kuat, mungkin imagine akan pecah. So dia bergantung kepada kemahiran individu. Ada kawan-kawan yang guna air pipe saja, okay?
dia guna air pipe saja, itu dia punya skill dia. Macam saya, saya menggunakan air compressor sebab saya rasa itu cara paling mudah bagi saya, paling senang dan saya selesa. So benda ni dia terpulang pada korang, tak semestinya korang menggunakan barang yang mahal ya. Asalkan barang yang betul, barang yang betul yang sesuai dengan skill korang. So proses workshop ni sangat memainkan peranan. Macam saya, saya akan bawa filem ni, saya akan bawa filem ke tempat proses workshop, saya akan letak sebelah. So dekat situ saya akan check, saya akan tengok mana part-part yang belum keluar, saya akan fokus dekat situ. Sebab halftone ni dia doting kecil-kecil ya. Kita kalau kita tak bawa, kita tak boleh agak part mana yang yang dah keluar, part mana yang belum keluar. So saya akan bawa filem ni, saya akan letak sebelah macam ni lebih kurang. So kat sini saya akan tembak blok. So saya akan check lah part-part mana yang belum keluar, saya akan tembak. So proses workshop ni sangat penting. Sebab tu dalam kelas-kelas saya, kelas asasi MYK, kelas advance MYK mahupun kelas asas pelatisol, saya ajar rakan-rakan yang join kelas tersebut bagaimana untuk proses workshop dengan betul. Okay geng, so saya rasa itulah sebahagian tips yang saya dapat beri. 5 tips bagi saya sangat penting untuk korang menghasilkan blok halftone yang sempurna. Ini adalah cara saya, mungkin cara korang berbeza, mungkin cara rakan-rakan lain berbeza. So saya harap sedikit sebanyak tips ini dapat membantu korang dalam menghasilkan blok halftone yang sempurna. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang.